Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Ana Nur Rohim. Alhamdulillah, pagi ini itu saya agak santai ya teman-teman, karena ini saya hanya dengan pasien saya. Ini saya sambil untuk menyiapkan obat, karena yang saya jaga itu dua ya teman-teman, jadi harus menyiapkan dua obat. Saya itu satu rumah, ada Laupan, Cece, dan juga Nenek. Sebenarnya saya itu di dalam jobnya itu hanya merawat Laupan saja, tetapi setelah satu tahun itu kakaknya Laupan saya atau Cece itu sakit ya teman-teman, terus akhirnya dirawat jadi satu. Wah, gajinya double dong? Tidak sih teman-teman, gajinya tetap sama ya. Untuk Cece kan sakit jantung, jadi obatnya itu sangat banyak sekali ya sih, tetapi Cece itu tidak begitu merepotkan ya teman-teman. Saya hanya membantu menyiapkan makanan, menyiapkan obat, mungkin hanya bantu seka, mandinya kan diseka. Beliaunya tidak begitu berat ya, yang berat itu Laupan karena saya itu angkat-angkat. Nah, di sini tuh saya mau berbagi cerita kepada teman-teman seputar tentang kista ya teman-teman. Taunya kista itu setelah di Taiwan. Dulu waktu masih sebelum menikah dan setelah menikah, sebelum menggunakan kontrasepsi IUD itu tidak pernah sakit. Saya kan punya tiroid ya teman-teman, ada riwayat pembesaran tiroid, jadi saya tidak berani menggunakan kontrasepsi hormonal, baik itu suntik maupun implan dan pil. Nah, akhirnya karena tidak menggunakan kontrasepsi, saya menggunakan KB alami ya teman-teman. Alhamdulillah saya diberikan anak 4 ya, alhamdulillah. Dan semuanya memang tidak direncanakan, jadi karena faktor kelalaian di dalam menentukan waktu masa subur. Nah, sudah kan. Nah, kemudian setelah anak keempat itu saya takut banget kalau nanti kebobolan lagi, nanti hamil lagi karena sangat subur sekali. Akhirnya saya itu ikut kontrasepsi spiral atau IUD. Sudah ya. Selama menggunakan spiral selama 5 tahun itu tidak ada masalah, alhamdulillah normal. Nah, setelah 5 tahun ya teman-teman. Nah, kemudian saya itu kan melanjutkan sekolah lagi di Solo. Waktu itu tahun 2014 ya teman-teman. Nah, saya PP dari Pare Kediri ke Solo itu 1 minggu sekali ya, pulang pergi ya teman-teman. Kan kuliahnya kan 1 minggu itu 2 atau 3 hari, jadi saya PP. Nah, mulai dari situ, karena saya itu kan sering ya motoran, ya naik bis. Pare Solo itu 5 jam ya teman-teman, 5 sampai 6 jam. Kadang itu waktu tugas akhir saya itu naik motor teman-teman. Jadi saya naik motor karena untuk lebih pengiritan. Nah, di situ akhirnya saya berpikir, terus waktu sedang haid juga saya juga naik bis ya teman-teman. Otomatis kan selama di dalam perjalanan itu kan ya kantrok ya, jadi kan jalannya kan tidak rata ya, kelelahan juga. Nah, kemudian pada tahun 2015 ya, itu mulai sangat nyeri, setiap haid itu tiba-tiba nyeri. Nah, itu saya alami hampir 1 tahun. Kemudian setelah saya USG, ternyata posisi uterus, posisi spiral saya atau koper T-nya, saya kan yang berbentuk T ya teman-teman, itu berada di saluran tuba, berada di saluran tuba. Nanti saya tunjukkan gambarnya. Nah, terus sama dokternya bilang ini harusnya dilepas ibu, tapi monggo terserah saya. Nah, akhirnya saya bertahan dulu, saya nggak berani ya teman-teman, belum berani melepas. Nah, akhirnya saya biarkan 1 bulan ya, terus akhirnya saya putuskan untuk melepas spiral tersebut. Waktu di USG sama dokternya, beliaunya belum nampak adanya kista, cuman beliaunya menyarankan pada saya untuk agak diet ya, supaya kelihatan. Jadi beliaunya tuh sudah ada kelihatan tapi belum jelas gitu teman-teman. Tetapi kalau yang di Taiwan ini itu sudah jelas sekali, ukurannya 2,5 cm. Nah, kemudian setelah USG selang 1 bulan, kan nyeri banget, akhirnya saya datang ke bidan, terus saya minta dilepas. Nah, kemudian setelah dilepas, saya segera ikut program Safari Cup ya. Jadi itu saya ikut
Safari KB operasi kontrasepsi mantap ya, yaitu tubektomi untuk yang perempuan, vasektomi untuk laki-laki. Jadi saya yang ikut yang perempuan ya, teman-teman. Setelah operasi itu nyeri banget, perut saya itu sangat nyeri. Saya lihat peserta yang lain itu setelah operasi itu tidak masalah ya, tidak. Tapi saya itu setelah operasi itu betul-betul sakit sekali, sampai pulang itu sakit banget. Nah, terus akhirnya saya sampai beli obat sendiri, saya beli Voltaren ya teman-teman. Itu sampai 2 hari, 1 mingguan lah sakitnya. Tapi yang sakit banget tuh 2 harian. Sejak saat itu, setiap kali main tuh ada nyeri, tapi nyerinya ya pokoknya saya harus minum obat anti nyeri lah kalau sedang haid itu. Waktu saya di PT itu alhamdulillah tidak pernah sakit waktu main. Saya juga khawatir kan, juga mulai berat dan pekerjaannya. Ya bersih-bersih ya, aktivitas yang lain. Nah, kemudian waktu berangkat di Taiwan awal-awal itu tidak sakit. Karena awal itu kan saya di rumah sakit jaga laupan 3 bulan di rumah sakit. Nah, kemudian pulang ke rumah. Nah, otomatis saat pulang ke rumah itu aktivitasnya bertambah. Jadi, nah disitulah mulai saya tuh nyeri lagi ya. Jadi kalau saya itu pekerjaannya terlalu berat itu kalau pas haid pasti sakit sekali. Jadi untuk bunda-bunda sudah menggunakan kontrasepsi IUD atau spiral itu hati-hati. Pada saat haid disarankan untuk tidak bekerja berat atau tidak untuk perjalanan jauh. Tetapi itu yang saya alami ya teman-teman ya. Dan tentunya tidak sama untuk setiap individu. Selain itu juga, ini kan saya anak keempat. Otomatis kalau anak keempat itu posisi uterusnya itu lebih otomatis lebih besar ya, lebih melar dibandingkan yang masih anak satu atau anak dua. Nah, itu juga faktor, bisa faktor penyebabnya juga. Dan juga mungkin faktor yang lain ya. Jadi kenapa kok saya itu akhirnya terjadi kista? Mungkin berawal dari dulu itu waktu nyeri saya tidak segera melepas IUD saya. Padahal di dalam teorinya itu kalau nyeri itu segera periksa, jika memang sakit nyeri ya dilepas saja, karena waktu itu saya takut ya teman-teman. Nah, mungkin ini sekedar sharing cerita untuk teman-teman semuanya, bunda-bunda. Untuk lebih detailnya semoga saya bisa berbagi lagi informasi tentang apa saja sih penyebab kista dan apa hubungannya antara pemasangan IUD dengan kejadian kista atau tumor. Bismillahirrahmanirrahim, semoga nanti pulang ke Indonesia saya bisa berobat dan semoga tidak nyeri lagi. Jadi untuk bunda-bunda yang menggunakan kontrasepsi IUD yang copper T ya sih, untuk menjaga aktivitasnya selama haid itu jangan terlalu capek, jangan terlalu berat, apalagi untuk perjalanan jauh. Mungkin ini video saya ya teman-teman ya, curhatan saya tentang sedikit yang saya alami sakitnya itu tentang sikista. Semoga teman-teman semuanya, bunda-bunda semuanya, teman-teman tenaga kesehatan wanita di mana pun berada, semoga selalu diberikan kesehatan, kesabaran, kekuatan, dan semoga nanti bisa segera pulang ke kampung halamannya masing-masing, bisa membuka usaha atau bekerja dan mendapatkan pekerjaan yang baik dan layak di Indonesia. Mungkin sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat dan silakan diambil yang positifnya saja ya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.